mengalirlah di tempat ini, di tempat ini. Mari Roh Kudus mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Roh Kudus mengalir, oh Roh Kudus, penuhi kami, penuhiku. Mari mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kita angkat tangan kita sebentar. Di momen seperti ini kita persilakan Roh Kudus untuk bekerja. Silakan Roh Kudus, silakan Roh Kudus, silakan Roh Kudus, bakar kami dengan api Roh-Mu. Segala penjuru mata angin ya Roh Kudus, bergerak ke seluruh penjuru mata angin ya Roh Kudus. Penuh, coba
Maha Kudus Engkau hadir. Engkau yang Maha Suci, Engkau hadir. Holy is the Lord. Holy is the Lord. God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy.
is the Lamb. Yes, you are holy. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Semangatnya. Apapun masalah, persoalan, tantangan, problem, bukan besar kecilnya masalah itu. Persoalannya adalah semangat dan api kami. Itu yang menentukannya, Tuhan. Beri kepada kami kekuatan supaya kami sadar bahwa masalah itu tidak mungkin tidak ada. Persoalan penyakit tidak mungkin tidak ada. Sehingga kami tidak berdoa supaya itu disingkirkan. Tetapi yang kami perlu hari ini, karena itu ada, kami perlu api itu besar. Semangat dan harapan itu lebih besar. Biar semakin kami dewasa. Biarlah setiap masalah persoalan itu, Tuhan, bukan melemahkan kami, tapi bisa menghidupkan api kami kembali. Supaya kami bisa mengukur iman rohani kami melalui masalah dan persoalan. Seberapa besar api itu menyala dalam hati kami. Oleh karena itu, day of fire. Apakah api itu tetap menyala? Urapi kami semua di tempat ini. Sucikan hati pikiran kami. Supaya apa yang tidak bersih dibersihkan. Apa yang tidak suci disucikan. Apa yang tidak baik menjadi baik. Biar yang jahat hilang semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Biar hati kami kembali nurani kami.
murni kembali Tuhan. Seperti kasih semula. Tanpa motivasi. Semuanya tulus untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Apakah api itu sudah menyala? Apakah api itu menyala? Surabaya kemarin, hari pertama, sudah dilawat Tuhan luar biasa. Saudara, gak main-main. Api itu langsung menyala. Dan saya mau tahu di tempat ini hari kedua, apakah api itu menyala atau saudara cuma ikut-ikutan? Karena kiri kanamu semangat, kau ikut semangat. Berarti engkau hanya tertular saja. Tapi api itu belum menyala. Tapi kalau api itu menyala, bukan karena kiri kanan. Bukan karena engkau lompat. Tapi hatimu itu terus, saudara, terbakar-bakar. Sebab itu hari ini bukalah hati saudara. Kemarin setelah di offire saudara, saya minum sama teman-teman pelayan Tuhan. Minum. Ada dua minuman. Yang satu karena suara saya ini sudah 10 hari seperti ini. Jadi saya minum yang panas. Tapi teman saya, BL juga saudara, cukup terkenal. Dia minum es. Manis juga. Ya, kami tinggal sebentar. Kami kembali. Saya heran, loh kok ada lalatnya? Walaupun ruangannya itu bersih, kok ada lalatnya? Saya ngomong sama dia, saudara, bukan soal ada lalatnya. Kalau ada lalatnya, punyaku juga harus ada lalatnya. Persoalannya minumanmu dingin, minuman saya panas. Jadi kalau hidup kita dingin, lalat itu akan banyak. Dan dia tidak suka yang panas, suka yang dingin. Yang suka kritik, kecewa, sakit hati, mundur, tersinggung. Itu banyak lalatnya. Dingin, saudara. Kalau strategi untuk percintaan pura-pura dingin, gak apa-apa. Itu strategi. Tapi kalau untuk Tuhan pura-pura dingin, gak ada. Di hadapan Tuhan mau dagang apa, saudara? Mau pura-pura model apa? Karena munafik itu harus jauh dari hidup kita. Gak pura-pura di muka Tuhan, aku semangat tapi pura-pura gak semangat Tuhan. Gak ada. Dan seorang gak semangat, pura-pura semangat Tuhan tahu. Dan itu kekejian bagi Tuhan. Saudara, makanya hati-hati. Mulut dengan hati itu harus sama. Biasanya mulut itu ngomongnya bagus, hatinya tidak pernah bagus. Makanya yang khotbah itu banyak pakai mulut, yang dengar buka hati. Saudara, buka hati. Makanya waktu ibadah, khotbah, gak ada yang bicara. Karena hatimu harus dibuka. Itulah satu kebenaran. Jadi kalau saudara, kenapa masalah muncul? Itu memang selalu ada. Tidak mungkin tidak ada. Hanya orang, saudara yang kanak-kanak rohani, Tuhan kirimkan mujizat, singkirkan masalah. Satu tahun muncul, hilang, seneng, muncul lagi. Muncul lagi. Yang persoalan itu saudara boleh minta masalah, enggak ada. Tapi kalau semangatmu, apimu besar, imanmu besar, masalah itu jadi enggak masalah. Sehingga kau enggak berkata, mesingkirkan. Makanya kekristenan sekarang ini bukan cari firman. Tetapi entertain penghiburan. Karena hatimu sering tergoncang, jiwamu haus. Haus akan dunia. Karena rohmu tidak menyala-nyala. Tapi kalau roh kita menyala-nyala, saudara, kita gak usah bicara mengenai hiburan. Bagi kita gak ada bicara hiburan. Bagi kita itu kita yang bergerak. Sehingga menghibur banyak orang. Menguatkan banyak orang. Tapi kalau kita yang dihibur, berarti kita yang tidak bergerak. Sebab itu saudara, kita ambil tema hari ini seri kedua, yaitu kita bicara Jesus is coming.
Jadi bukan akan datang tapi sedang datang. Loh, tapi dia di surga, Pak. Mungkin masih 30 tahun, 15 tahun. Terus duduk-duduk rencana gitu. Tidak. Itu kan pikiran kita. Saudara membaca firman Allah. Yesus ada di mana? Di surga. Betul. Tapi Yesus ada enggak di dalam dirimu? Ada. Engkau cuma ngomong Yesus di surga aja. Sedangkan perencanaan 30 tahun lagi datang. Dia ada di dalam hatimu. Sedang menggerakkan hatimu. Jadi itu is coming. Saudara. Dia membereskan gerejanya. Dia membereskan pendetanya. Dia meluruskan ajarannya. Dia menguatkan. Terus dia bergerak di antara 2 miliar lebih orang. Saudara hari ini maju, bulan depan jatuh lagi. Alasannya banyak. Berarti apimu gak nyala. Amin. Kalau api nyala itu gak ada padam. Kecuali Monas. Memang apinya seperti itu. Beda. Jangan jadi api seperti Monas. Kelihatannya ada terus di gereja. Tapi gak goyang, gak nyala. Saudara, tapi kelihatannya ada. Padahal rohnya tidak di tempat ini. Hatinya ada di tempat lain. Makanya di belakang, duduk-duduk di belakang, buka WhatsApp. Buka itu saudara namanya IG, TikTok. Padahal itu firman Allah. Ya gak apa-apa, bosan, Pak, capek, ngantuk, silakan. Tapi masa saudara Tuhan bicara kita gak mau dengar. Walaupun pendetanya gak bagus pun. Tapi itu firman Allah. Saya pernah kasih tahu di tempat ini. Saudara, ada yang harus dibuang itu sampah. Kepahitan, kekejian, sakit hati, kecewa. Itu dibuang, gak usah dibalikin lagi. Tapi ada yang didaur ulang. Itu nasihat seperti tadi. Saudara, itu selalu diambil kembali. Orang tua pernah ngomong, tekun, sabar, ngalah, percaya, tenang. Tahu-tahu betul. 1 tahun kemudian betul juga. Hilang. Punya masalah baru lagi. Didaur ulang, muncul lagi nasihat itu. Gak usah orang tuanya ngomong. Dia muncul, itu didaur ulang. Tapi kalau firman Allah, itu bukan didaur ulang, selalu dipakai. Selalu dipakai. Contohnya saudara berkata, Yesus meneduhkan taufan. Oh, saya tahu ceritanya, saudara tahulah. Gak mau baca lagi, tahu. Itu berlaku, mau baca 10 kali, 10 kali remanya. Meneduhkan saudara taufan. Saudara akan berkata begini, iya ya, taufan diteduhkan. Siapakah Yesus ini? Alam pun taat. Hebat. Aku ini tergantung alam. Bisnisku tergantung cuaca. Bahkan di gereja pun tergantung cuaca. Betul gak saudara? Wah, keliru aku. 1. Nanti baca lagi. Apalagi ini. Nedukan taufan. Loh, tapi dia langsung bangun loh. Langsung berkata, teduh! Langsung bangun. Bukan melihat doa dulu sulit kondisinya. Berarti orang kalau mau bangun itu memang dia sudah punya power seperti itu. Amin. Sudah punya power. Dan hidup memang seperti itu dia. Karena dia yang membuat alam. Saudara pikir itu lagi. Mau baca lagi. Males aku baca. Taufan diteduhkan. Masa hatiku yang gelisah gak bisa teduh? Itulah namanya rema-rema. Itu yang harus dipakai terus. Ada yang didaur ulang. Justru yang sampah. Itu selalu dipakai terus. Yang firman itu dibuang aja. Itu kesalahan orang Kristen. Sebab itu kalau berkata Yesus itu datang. Saudara sedang datang. Kita lihat dulu poin pertama. Mempersiapkan kedatangannya jauh lebih penting. Daripada merayakan kenaikannya dia. Loh, merayakan itu karena kita sudah jadi Kristen. Itu sudah jadi kebenaran dan jatuh sejarah. Yang gak percaya berarti gak percaya. Nah, kita merayakan itu momentum.
Satu tahun satu kali kenaikan Yesus kita rayakan. Itu momentum kita mau datang karena momentumnya ada, tapi bukan bicara Yesus soal naik saja. Karena kita harus tahu, karena itu sudah lewat. Tetapi yang perlu, dia akan datang. Dan dia sedang datang. Apa yang harus kita kerjakan? Bukan merayakan, mempersiapkan diri kita. Makanya kalau momentum, saya lihat ini kelebihan daripada orang karismatik Pantekosta. Kalau hari besar Kristen, gereja separuh hilang. Katanya berapi-api. Tapi kalau di gereja Katolik, katanya yang lain-lain katanya diem. Kalau hari besar itu semakin bertambah-tambah. Nanti orang-orang ngomong gini, iya Pak, karena kami di Pantekosta kan diberkati. Jadi kita diberkati, pasti bulan Kristen kami pergi Pak, wisata. Apa karena berkat itu membuat engkau menjauh dari Tuhan? Dan itu memang benar. Kenyataannya betul. Berarti ada yang salah dalam hidup kita. Kisah 1 ayat 11. Yaitu malaikat berkata kepada mereka ketika mereka menatap ke langit. Hai orang-orang Galilea. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ya lihat terus Yesus ini. Kayak kita merayakan terus saja. Yesus ini, baru dia ngomong. Yesus ini terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Hei orang Galilea, apa kamu lihat? Yesus tambah hilang. Itu awan hilang, dia noleh. Apa kamu lihat? Yesus naik ke surga ini, dia akan datang dengan cara yang sama. Kaget dia. Karena juga lihat Yesus lagi. Dia cuma mendengar firman Allah itu. Amin. Sehingga gak perlu ke Bukit Zaitun, coret duduk-duduk nganggur, lihat-lihat. Minggu depan lagi, hari Minggu lagi duduk, lihat lagi. Enggak, dia sudah gak ke Bukit Zaitun lagi. Dia ke Yerusalem. Dan ke seluruh dunia. Amin. Untuk memberitakan firman Allah. Itu hidup kita paling penting di situ. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, saudara. Tidak mungkin tidak. Saya kasih satu cerita saja sederhana. Saya sebagai pengusaha yang lalu, umur sekitar 20-an. Saya ikut kaum muda. Saya belum diberkati seperti saudara. Punya gereja yang begini enak, nyaman. Zaman dulu gereja kami ini tidak ada AC. Pintunya pintu koboi. Kursinya kursi kayu. Pakai piano. Tidak ada aneh-aneh. Duduk kayak patung. Tapi siang hari ketika saya tidur-tiduran. Di rumah saya itu di kampung. Depan kampung sebelah kiri itu gereja. Jadi gereja itu menangkan banyak orang kampung. Nah ketika orang kampung udah dimenangin, terus kaya pindah ke perumahan, ganti lagi. Terus ganti lagi. Sampai orang Kristennya habis, gerejanya juga sekarang dirilain habis. Tetapi orangnya tidak pernah habis. Gedungnya heritage dibongkar sama pemerintah. Padahal gak boleh. Karena itu gereja. Tetapi gereja dibongkar yang mewah itu. Bukan mewah megah. Karena kuno toh. Tapi saudara orangnya. Tidak pernah bisa dibongkar. Salah satunya saya ini. Bekas pemuda yang biasa. Gak seperti saudara lebih hebat dari saya. Bisa 50 gereja. Belum yang lain-lain. Gereja ini juga satu hari hilang. Tapi kalau ada 20 pemuda, satu Tuhan pakai 10 gereja. Bukan jumlah gerejanya, tapi gereja yang hidup itu yang perlu. Apa itu gereja hidup, Pak? Saya mau cerita ini. Siang-siang saya tidur-tiduran di kamar. Rumah saya itu ukurannya 3,5 atau 4 lebarnya kali 12. Yang tinggal 12 orang. Bagus juga. Kamarnya cuma 2. Saya
di kamarnya papa mama saya, siang-siang saya tidur-tidur, enggak tidur, buka mata. Tiba-tiba suara itu kencang. Wengki! Gitu, suara saya enggak berani kencang, karena suara saya juga kuat. Kalau saya kencengin, saya kaget, saya kaget seperti itu. Cuma saya enggak mau ngageti saudara lah. Waktu itu kaget, kaget. Keras sekali. Setelah kaget, sudah waktu kaget gini. Berulang, Wengki! Kaget. Kalau jadi orang, jangan jahat seperti Yoram. Hilang. Wah, karena saya saudara. Saya ke gereja, saudara. Cari Pak Pendeta. Yoram itu apa, Pak? Kita kan gak ngerti Yoram. Di sini yang tahu Yoram paling cuma 20 orang. Apalagi sedulur saya kaum muda. Yang gak banyak PA-nya. Yoram itu apa? Itu raja Israel paling jahat. Jahat. Saya tidak judi, tidak mabuk, tidak enggak, saudara. Dagang, bantu mama saya. Kok jahat ya? Saya diam-diam, yang penting jangan jahat. Ternyata datang di gereja. Kalau tidak punya api itu juga jahat. Melayani tidak punya semangat itu kejahat. Ibadah jadi rutinitas itu juga kejahatan. Saudara, dari itulah kita mulai bergereja hari ini. Tapi saya ambil satu rema paling penting untuk seumur hidup saudara pada day of air hari kedua ini. Itu tertanam dalam diri saya, jangan jahat, jangan jahat. Akhirnya muncul pelajaran di hari-hari terakhir waktu saya sudah mulai pelayanan. Remanya muncul. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Balaslah dengan kebaikan. Enggak ada firmannya. Balaslah kebaikan dengan kebaikan. Enggak. Jangan membalas kejahatan. Betul enggak saudara? Jadi berarti bukan jangan membalas kebaikan dengan kejahatan atau kebaikan. Berarti kita enggak bicara baiknya. Kita bicara banyak yang jahat. Oleh karena itu, saudara, hari ini, kalau kita tidak mengalahkan kejahatan dalam hati kita, apapun yang kita kerjakan, yang baik pun ada jahatnya. Maaf, saya mesti ngomong. Penipu itu semua baik. Betul enggak, saudara? Tapi jahat. Kalau kejahatan itu tidak dibuang dari pikiran kita mulai hari ini, apapun kebaikanmu, tetap ada jahatnya. Oh, saya mau ngangkat kursi, Pak. Ngangkat. Pak Tanto kok enggak lihat? Memang enggak memperhatikan. Sama enggak? Kejahatan selalu muncul. Tapi kalau hari ini saya kasih tahu, jangan berkata berapa banyak engkau berbuat baik. Enggak perlu dihitung. Saudara, tapi yang penting hari ini, jangan berbuat jahat, terutama di gerejamu. Makanya tidak boleh ada dagang-dagang, utang-utang. Jangan berbuat jahat. Kalau kita tidak berbuat jahat, apa yang kita lakukan itu pasti baik. Amin. Loh Pak, saya memberi persembahan Pak. Sebelah ngasih gede, gak mau kalah. Kejahatan. Saudara, memberi supaya aku diberkati, Pak. Kejahatan. Memberi itu bukan supaya diberkati. Engkau memberi itu karena engkau sudah dapat. Sehingga engkau memberi tidak mikir untuk kembali dapat. Itu kejahatan terselubung di gereja. Makanya apapun saya katakan, saudara, hari ini intinya satu. Saya tidak mengajar saudara berbuat baik, sudah ada. Tapi hari ini kuburkan setiap hari kejahatanmu. Itu tugasmu. Amin. Kalau tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat jahat. Betul gak saudara? Saya gak bisa berbuat baik, Pak. Gak bisa berbuat jahat, titik. Itu penting, saudara. Coba kita lihat, saya seorang pendeta, Pak. Saya ngusir setan begitu banyak, masa saya itu jahat.
Saya mengusir, bernubuat, banyak orang diberkati. Saya melakukan mujizat, Pak. Lihat aja semua. Orang sakit sembuh. Gereja saya besar, Pak. Semuanya banyak, Pak. Luar biasa. Berhasil dia. Dipuji orang. Ketemu Tuhan. Tuhan! Aku sudah mengusir setan. Bukan karena namamu, loh, tak pakai. Aku nyabamu. Dan aku sudah melakukan mujizat bernubuat demi namamu. Bangga, dah. Dia memang benar. Tapi Tuhan ngomong apa? Tanyalah engkau. Apa? Sekalian membuat kejahatan. Bukan kebaikan yang diperhitungkan saja. Bukan mujizat karunianya. Tuhan tidak ngitung itu. Persoalannya kejahatan masih ada di tengah-tengah karunia. Kejahatan masih ada di tengah-tengah pengkhotbah. Kejahatan tidak pernah ada di bibir kita waktu khotbah, waktu kita ngomong. Kejahatan itu ada dalam pikiran dan hatimu. Tidak ada pengkhotbah-khotbahnya jahat, enggak ada. Kecuali orang gila. Tapi saya ingin kasih tahu, saudara, ini penting. Ngukurnya jangan kebaikanmu di gereja. Walaupun aku punya iman sempurna, imannya sempurna. Gunung pun pindah. Saudara, kalau enggak ada kasih, enggak ada percuma. Enggak ada gunanya. Walaupun kita memberikan uang kita sebanyak mungkin, rela dibakar tubuh kita, bangun 100 gereja megah. Tapi kalau ada kejahatan, loh enggak, Pak. Kamu memberikan gereja supaya kamu dihargai, dilihat orang. Loh. Waktu kamu dihargai, kamu marah. Terus ngomong enggak, betul enggak? Berarti kamu memberi itu, masih ada kejahatan di dalamnya. Hari ini saya tidak menuduh saudara. Tetapi yang saya katakan, buang segala kejahatan dalam hati kita. Dan itu tidak mungkin tidak ada. Baru hari ini kita bongkar, karena ada Yoram itu. Cuma Yoram dari Alkitab. Itu Tuhan ngomong sama saya bukan orang jahat. Saya bukan anak muda yang nakal. Saudara, saya juga gak ngerti, pokoknya jangan jahat deh. Baru setelah saya jadi pendeta, saya mengerti. Di tengah-tengah pelayanan saya, di tengah-tengah semuanya. Masih ada unsur kejahatan. Mau pendeta terkena, mau sensasi, mau apa semua. Unsur kejahatan itu ada. Sebab itu nomor satu, bukan kita harus berbuat baik saja. Mungkin ada yang tidak bisa berbuat baik. Tapi yang nomor satu, ingat saudara seumur hidupmu. Jangan pernah berbuat jahat. Cukup itu. Selebihnya Allah akan pakai kita. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu. Bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar doamu. Doanya panjang, puasanya banyak. Tapi yang membuat pemisah antara engkau dengan Tuhan Allahmu adalah dosa dan nyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu orang yang hebat itu. Khotbahnya hebat, karunianya hebat, pengikutnya mungkin ratusan ribu. Mungkin bangun gereja 30, gede-gede semuanya. Mungkin. Begitu bangganya dengan kebaikannya, kuasanya. Ya tidak. Satu kebanggaan, satu kesombongan. Itu sudah kejahatan bagi Allah. Amin. Ingat saudara hari ini. Ini satu kedewasaan. Yang kedua kita lihat. Hidup berkenan kepada Tuhan. Api itu harus menyala. Menyala bisa tangkap firman ini. Kalau apinya padam, gak bisa. Karena lalatnya banyak. Pasti jahat terus. Walaupun minumannya manis. Persoalannya tidak panas itu loh. Istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, pendetamu, jemaatmu, pekerjamu, dirimu sendiri. Kalau tidak panas, pasti dingin. Saya panas, Pak. Makanya orang itu, kamu tuh keliru ya. Harus begini. Loh kok gitu? Panas. Itu panas hati. Lain. Itu panas hati, saudara. Hidup berkenan kepada Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 11-13. Jaga suara. Besok masih ketiga kali. Setelah itu masih menado. Ini baru hari kedua, Pak Fengki. Sabar. Suara sudah mau habis. Mulai 10 hari lalu. Ya, kita lihat dulu.
Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kita tidak bukan orang hebat, bisa mengatur Tuhan datang, enggak mungkin. Tapi dengan kesucian, itu mempercepatnya. Nanti kita cerita sedikit itu. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ini ibadah di offer kedua. Intinya, supaya ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan, kesembilan, kesepuluh, jangan bolong. Ambil apinya itu. Pas kalau sudah hari ke-10, pas. Tuhan datang, selamat kamu. Masuk tempat surga yang paling indah. Tetapi saudara, kalau mama saudara gak datang, pas Tuhan datang, lima garis bodoh muncul. Kita gak tahu kapan Tuhan datang. Tapi saya mau bicara tentang ini, suci dan saleh. Orang kaya kumpul semua. Ellen Ma, semua yang top-top kumpul. Nyumbang gereja. Terus ngomong, Tuhan datang dong. Tuhan gak datang. Presiden kumpul semua. Tuhan datang dong. Gak datang. Pengusaha, presiden, pejabat, orang berkuasa. Tokoh agama datang. Tuhan datang dong. Gak datang. Seorang miskin. Sudah janda miskin. Gak punya uang. Tapi dia suka akan kesucian. Tuhan datang. Jadi kalau mau minta Tuhan datang, itu bukan karena kekuatan kuasa hebatnya kita. Jumlahnya orang kita. Walaupun kita bukan orang yang terkenal. Mungkin kita orang hina sekalipun. Kalau kesucian menjadi kesukaanmu. Gak usah diminta dia datang. Karena dia datang di dunia untuk menyucikan dosa manusia. Amin. Itu namanya pembersihan. Habis-habisan. Firmannya sekarang adalah kebersihan. Cuma dibersihkan yang kotor, dirapikan. Di awal pembersihan rata semuanya. Makanya pertama kita bertobat itu hebat. Pengetahuan firman kurang. Tapi tulus, cinta sejati, tidak banyak ngomong, keluar air mata. Sudah 20 tahun ngerti firman, air matanya lain. Air mata buaya. Nah, itu yang lain lah. Lain. Karena pembersihan itu luar biasa ketika orang bertobat. Hanya pengetahuan itu enggak ada. Sekarang pengetahuan membersihkan kamu jadi satu kebersihan. Kamu yang membersihkan. Tapi lupa dengan pembersihan awal itu. Engkau cuma maintenance. Sama dengan rumah waktu remah bagus sekali. Terus di maintenance lama-lama tetap kotor. Sebab itu hari ini izinkan firman Allah itu menyapu bersih hatimu. Saudara, kalau tidak suci tidak mungkin. Hanya yang bisa membuat Tuhan hadir dalam hidupmu, dalam ibadahmu. Hanya cuma satu kesucian. Orang bisa suci itu karena apinya nyala. Karena apinya nyala dia haus ingin berjumpa dengan Tuhan. Saudara, lalat tidak masuk persoalan saudara. Ada persoalan dia tidak kubris, yang penting cari Tuhan. Tidak dihargai, tidak pusing, yang penting saya mau suci. Tapi gak dihargai Pak, justru itu ujianmu, mau suci enggak? Ketika engkau tersinggung berarti engkau belum suci. Ketika engkau tidak diperhatikan, muncul sakit hati, kecewa. Berarti engkau belum suci. Hari ini tidak ada satupun yang harus kita pikirkan. Kecuali kita datang di gereja. Mau disuruh duduk belakang, depan, pinggir, sana, sini, gak pusing. Yang penting aku sempat dengar firman Allah. Katakan amin dulu saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan. Itu yang aku cari. Itu mestinya begitu. Makanya hari ini di offer saudara. Kedua, saya ingin ini kita menjadi babak awal hidup kita. Kejahatan tidak boleh ada. Sama sekali. Bukan berarti tidak ada lawan. Setiap hari sampai itu dibuang. Jangan banggakan kebaikanmu di gereja. Yang penting di gereja buang semua kejahatan. Itu paling penting.
Apa yang dilakukan oleh yang namanya saudara Sakyus? Dia kejahatannya luar biasa. Tapi ketika ketemu Tuhan, apa yang berkata? Kalau aku meras, tak kembalikan semuanya. Dia ingat kejahatannya. Dan dia tidak mau kompromi dengan kejahatannya. Matius sedang hitung duit, suap-suapan begitu banyak. Yesus ngomong, ikut aku. Dunia jahat, minggir ya ikut Tuhan. Tapi sekarang kita di gereja, Tuhan berkati aku. Jadi pemungut cukai, biar cukai. Bikin masalah banyak. Yang benar pun bisa jadi salah rusak. Karena pergaulannya di situ. Makanya Sakyus, saudara, sama Matius keluar. Ya enggak keluar, pokoknya ya segitulah. Kalau saudara ada di tempat ini ya jangan keluar gara-gara saya. Tapi keluar dari kejahatanmu itu yang lebih penting. Kerja di tempat yang sama. Pergaulan di tempat Tuhan. Amin. Itu penting, saudara. Yang ketiga, terakhir aja. Milik Kristus, Galatia 5 ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Roh itu Roh Kudus. Memimpin kita itu kalau ada kekudusan. Saya gak bicara jahat, gak bicara kudus. Kudus itu bicara musuhnya dosa. Betul gak saudara ya? Kudus itu musuhnya dosa. Makanya ada saudara, karena dosa dan kejahatanmu. Jadi kejahatan itu memang dosa. Saudara. Tapi itu kejahatan lain lagi. Menghasilkan dosa. Kalau dosa itu memang sudah dosa. Loh, kejahatan kok gak disebut dosa, Pak? Karena orang berbuat baik, melayani. Baik toh. Tapi gak dosa dia. Jahat. Tuh, saudara. Gak ada pendeta pelayanannya itu dosa. Ya memang ada. Tapi lebih banyak itu jahat. Nah jahat itu menghasilkan dosa. Jahat. Mikirkan untuk memperkaya diri itu jahat. Setelah kaya, mulai cari gangga. Pakaian mewah, saudara. Perempuan mewah, dicari semua. Ya boneka, saudara. Ya seperti itu. Karena dari situ kejahatan muncul itu. Namanya dosa itu besar. Saya ingatkan itu. Dan yang tadi kita katakan juga, Roh Kudus itu kesucian. Kalau saudara tidak menyukai kesucian di gereja, percuma. Saudara kan keliling-keliling gereja, jiwamu saja yang datang sana, sini sana, sini senang semuanya. Tidak akan pernah puas, karena jiwamu semakin haus akan hiburan. Semakin ingin melihat gereja yang mewah, semakin melihat pendeta yang mewah, penampilan yang ganteng, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Saudara, tapi engkau tidak pernah melihat Kristus. Kemegahan tempat, kemewahan semua kiri kananmu, itu membuat engkau kabur untuk melihat Tuhanmu. Sama dengan engkau punya Mercy, engkau punya rumah mewah, engkau punya semuanya, pabriknya 10, hotelnya 20. Lihat Yesus sambil gak bisa. Setiap hari lihat hotel, lihat pegawai, ngamuk sakit hati. Bukan berarti gak boleh lo ya. Itu mengaburkan saudara Yesus dalam hidup. Makanya dikatakan, hendaklah kita dipimpin oleh roh. Kenapa dipimpin oleh roh? Bukan dipimpin oleh dagingmu. Karena daging sudah disalibkan. Karena apa? Karena kita menjadi milik Kristus. Bukan aku punya Tuhan, tapi Tuhan mempunyai aku. Itu beda. Saya bangga. Saya punya Tuhan. Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu. Karena dia punya Tuhan. Dia bangga. Tapi Tuhan katakan, inilah pembuat kejahatan. Karena engkau di mana-mana aku punya Tuhan, tenang. Tapi kalau engkau dipunyai Tuhan beda. Orang yang mencobai Tuhan adalah orang yang punya Tuhan. Contohnya begini. Ah, aku tak nyebrang. Enggak usah noleh kiri kanan. Tak berdoa dulu, Tuhan lindungi aku. Yakin Tuhan maha besar, maha kuat, maha kuat, yakin. Jalan. Kalau selamat itu jodoh. Tuhan mesti sayang supaya kamu bertobat dari gereja ini, bertobat nanti. Bukan dipraktekkan ulang. Itu namanya mencobai Tuhan. Loh Tuhan kan bisa. Bisa, tapi kamu gak bisa nyobai. Amin.
tidak boleh mencobainya. Itu paling penting. Sebab itu hari ini belajar, saudara. Kalau kita punya Tuhan, pasti kita akan mencobai terus. Aku punya iman, utang gede gak apa-apa, yakin. Aku gak punya duit, buka gereja yang besar. Gak usah takut, pasti dapat. Karena dia minta tolong kiri kanan. Dan orang mikir aku hanya menyumbang gereja, dosa aku, Rek. Dosa saya nanti. Dan kalau aku menyumbang gereja supaya diberkati, dosa juga orang itu. Siapa yang menaburkan dosa, dia akan mencicipi dosa di tengah jalan itu. Siapa yang menaburkan kesucian, orang-orang akan menikmati kesucian itu. Contohnya kalau saudara menaburkan, saudara, namanya duniawi, pesta pora, hura-hura, semua akan ikut. Tapi kalau engkau menaburkan kesederhanaan, semua orang akan mempertimbangkan. Aku mau mewah, tapi aku lihat teman mamaku sederhana. Aku lihat kumpul kamu tak mewah, tapi kalau mamaku enggak, minimal seperti itu. Tapi dia kalau kumpul Yesus, tidak bicara mewah. Mungkin ada orang berkata, Pak, saya kumpul Yesus, Pak. Oh, puji Tuhan, saya pakai sandal, baju jas putih, rambut gondrong. Itu kulit. Saudara, kamu cuma ingin menyerupai Yesus. Ingin supaya dianggap seperti Yesus. Tapi Yesus tidak menganggap kamu seperti dia. Apalagi kalau sekarang mau di Korea, tarik sini. Enggak, bukan berarti saya salah, silakan berangkat. Cuma saya ngomong, jangan niru. Saya mau anu, ini kasih kuis. Jadi ini seperti Yesus. Seperti artis lain enggak apa-apa, jangan seperti Yesus. Karena Yesus mau itu, saudara mau berubah seperti orang apa saja, terserah. Mau rambut kontur, silakan. Yang penting hatimu seperti Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya, haleluya. Kau lawat umatmu di tempat ini. Kau jamah setiap kami oleh firmanmu. Kalau pujian sudah menggoncang hati kami, biar hari ini firmanmu mengangkat hati kami sampai ke hadirat engkau. Urapi setiap kami di tempat ini. Tuhan, biar hari ini hari sejarah. Kami melangkahkan kaki kami bukan untuk berbuat baik saja. Ketika kami melangkahkan kaki kami, kami ingin membersihkan kejahatan. Entah kami bisa berbuat atau tidak. Yang penting kejahatan kami akan hilangkan dalam hatiku. Kedua, apapun yang terjadi, aku tidak pernah membanggakan apa yang aku punya, kekuatan imanku. Tapi aku ingin hidupku suci. Karena kesucian itu membuat engkau datang. Mau orang kaya, mau miskin, mau hina, kesucian itu yang mengundang Tuhan. Bukan gemgap gempita. Bukan berkat yang besar. Bukan mujizat yang hebat. Bukan suara yang dan jumlah yang banyak. Karena dia melihat hatimu. Siapa yang menyukai kesucian, pasti menyukai firman Allah. Siapa yang tidak menyukai kesucian, pasti ingin mendengar tentang kekayaan dan dunia. Engkau mengurapi kami semua yang tempat ini. Tidak ada satu pun yang kau lewati, ya Allah. Engkau yang menjelajah dari hati ke hati. Engkau yang membersihkan kami semuanya. Engkau yang pernah pembersihan total. Kami hari ini butuh rohmu. Bukan sebagai kebersihan. Biar pembersihan total muncul kembali. Tanpa mengurangi pengetahuan kami kepada Tuhan. Tetapi kasih semula itu yang kembali. Tuhan, karena kami tinggal di dunia ini, tidak selama-lamanya. Kami akan kembali dan kami akan berhadapan dengan Kau.
disitulah kehidupan yang sebenarnya. Jikalau kami hidup kekal di dunia tanpa surga, kami tidak perlu pembersihan. Justru kami suatu hari kembali di alam yang berbeda, di alam yang penuh kasih dan suci, yang tidak mengenal munafik dan dosa dan kejahatan. Disitulah Tuhan, hari ini aku mau pembersihan itu kembali. Pembersihan, karena aku tidak mampu untuk kebersihan untuk diriku, karena aku masih jahat, motivasiku masih jahat. Firman-Nya banyak, aku mengerti punya karunia hebat, tapi kejahatan tidak pernah meninggalkan aku. Sebab itu aku tahu Tuhan, aku punya Tuhan. Amen. Tapi aku belum kau memilikinya. Hari ini milikilah aku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hari ini bangkitlah semuanya, berjalan di dalam kebenaran. Dalam nama Yesus. Pikiran keuntungan sendiri, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri sendiri, ego sendiri, mau menang sendiri, hilang. Aku telah menyalibkan dagingku, karena aku menjadi milikmu. Engkau rapi kami semua di dalam nama Yesus. Aku adalah debu. Tidak mungkin Tuhan aku membanggakan apa yang aku punya, karena Engkaulah yang memberikan semua. Amin. Amin. Urapi kami untuk Bapa. Terima Amen. Kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus, yang mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang akan datang kedua kalinya Bapa. Tidak lama lagi Tuhan Yesus. Kami juga harus menyadari Bapa, kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami tidak bisa memakai diri kami sendiri dengan sembarangan Bapa, karena firman-Mu menuntun kami Bapa. Demikian juga apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus adalah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, kami menantikan Tuhan Yesus Bapa. Setiap orang Bapa, setiap jemaatku tempat ini Tuhan Yesus, Kau hadir dalam setiap hidup mereka Bapa, dalam setiap keseharian mereka Tuhan, dalam setiap doa-doa mereka Tuhan Yesus. Kau curahkan Bapa api Roh-Mu Tuhan Yesus pada saat ini juga Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terus Bapa lawat kami Tuhan. Terus Bapa. Terus Bapa sampai minggu depan, sampai terusnya, sampai akhir hidup kami, bahkan Tuhan Yesus. Pimpin kami Bapa untuk melalui semuanya masalah kami Tuhan. Untuk semuanya Bapa apapun yang kami alami Tuhan. Sehingga kami adalah orang-orang yang dapat mengerti Tuhan dalam setiap hidup kami Bapa. Pada waktu kami mengalami kesulitan Tuhan, kami tahu ada Engkau bersama kami Tuhan Yesus. Pada waktu kami diberkati Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada Engkau bersama kami Tuhan Yesus. Makanya kami Tuhan Yesus memuliakan nama Engkau dengan semua apapun hakikat kami sebagai manusia Allah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Berkati selalu hamba-Mu Bapa. Juga berikan suara yang kuat untuk besok Bapa. Semuanya Roh Allah menyala-nyala pada kami semua, pada jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tapi roh kami terus Bapa menyala-nyala. Terus Bapa berapi-api untuk menghadapi Bapa hari-hari ke depan kami Tuhan. Semua apa yang kami hadapi Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Firman-Mu telah melengkapi kami Bapa sebagai pelita bagi kaki kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai semua kepada jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan alam Bapa. Demikian untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk kami mengembalakannya. Yaitu gereja Blessing in Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada-Mu, Bapa. Sebagaimana persembahan Habel.
Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kelayakan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam Putra Tunggal Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.